Binjari Muhammad terdapat dua Anggi Yufi Arista alias Anggi bin Mudawari, terdapat tiga Muhammad Rizki Rahmadani Febrianto alias Dani bin Lusdiansa, dan terdapat Andika Pastianto alias Dika bin Lusdiansa terbukti salah satu meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau perbuatan jahat tanpa hak tempat hukum, menerima penyerahan narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. Sutrianto alias Tri Binjari Muhammad, terdakwa 2. Anggi Yuki Anista alias Anggi bin Mudawari, terdakwa 3. Muhammad Rizki Rahmadani Febrianto alias Dani bin Rusdianto dengan bidang, dan terdakwa 4. Andika Prastianto alias Dika bin Turgianto dengan pidana mati. 3. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan. 4. Menetapkan barang bukti berupa 300 paket besar sabu, 10 buah karung plastik warna putih, 10 buah tas jinjing merek Megapolo, 1 buah HP merek Xiaomi, 1 buah HP merek Nokia 105, 1 buah HP merek Nokia 103, 1 buah HP merek Samsung J20, 1 buah HP merek Nokia 103 dirampas untuk dimusnahkan. 1 unit mobil Toyota Innova warna hitam dengan polisi plat KT1668GC. Uang tunai kepada negara. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim yang Banjarmasin pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh kami Arif Bonang SMA sebagai ketua, Muhammad Fakar SMA. 132 ayat 1 untuk pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika subsidiar melanggar pasal 132 ayat 1 untuk pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, menimbang bahwa terhadap surat dakwaan hukum tersebut telah terdakwa atau penasihat hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya. Kami dari tim penasihat hukum setelah mendengarkan putusan pada hari ini, dari kami sendiri, menurut kami sangat kecewa atas putusan ini. Karena kami, menurut kami, majelis hakim telah mengenyampingkan bagaimana yang telah keberatan kami di dalam pledoi. Karena jelas-jelas nyata, tempat kejadian tindak pidana itu dilakukan di daerah Kalimantan Utara, yang mana di daerah Kabupaten Bulungan tersebut. Jelas dalam persidangan itu terungkap sesuai fakta persidangan. Sebagaimana penyidik yang melakukan penangkapan itu membenarkan bahwa penangkapan itu adalah di Kabupaten Bulungan, yang merupakan bukan kewenangan dari pengadilan Banjarmasin ini untuk mengadilinya. Kami menyampaikan kepada majelis hakim, kami akan pikir-pikir terlebih dulu untuk menyikapi putusan ini. Ada kemungkinan banding nanti, Bang? Insya Allah kami akan usahakan paling lambat ya 7 hari setelah putusan ini.